Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda. Disematkan teknologi penghapus radar pesawat ZKF-21 Boramai buatan Indonesia dan Korea Selatan makin mirip dengan pesawat siluman Amerika Serikat. Dikutip dari aviasi online, jet tempur KF-21 Boramai akan dilengkapi dengan teknologi Loyal Wingman. Menggunakan teknologi tersebut, sehingga jet tempur ini sangat canggih, lantaran akan diintegrasikan dengan kecerdasan buatan Amerika. Di sisi lain, The Week melaporkan jika KF-21 Boramai akan dilengkapi dengan kemampuan manuver kelas atas. Pasalnya, jet tempur KF-21 Boramai ini juga disematkan teknologi penghapus radar yang mumpuni. Sehingga tak heran jika Defense Security Asia menyebut jet tempur itu layaknya kembaran dari FT-5. Memasuki tahun 2022, jet tempur KF-21 Boramai dijadwalkan akan melakukan uji coba penerbangan perdana. Jika semuanya berjalan dengan lancar, Yonhap memprediksi pengembangan KF-21 Boramai akan rampung pada tahun ini.